Ini di antara salah satu ayat yang dijadikan dalil Imam Al-Bukhari atau dijadikan dalil oleh Imam Ibn Taimiyah rahimahullah taala bahwasanya Allah memiliki sifat wajah, ya, karena di sini kata Allah semua yang atas muka bumi akan sirna wa yabqa wajhu wajhu wajah Rabbmu. Kemudian wajah ini disifati dengan zu, dan pemilik keagungan dan pemuliaan adalah sifat bagi wajah, makanya dia ma'rifah. Ma'rifah apa? Marfu. Marfu itu maksudnya dhamma, ya. Ya, kalau seandainya Dzul Jalali wal Ikram adalah sifat dari Rabbika, dari sifat Rabb, maka harusnya Dzi al Jalali wal Ikram. Tetapi karena dia Dzu, maka dia kembali kepada wajah. Kita artikan, semua yang di atas muka bumi akan sirna dan tersisa wajah Rabbmu, yang wajah tersebut memiliki apa? Al Jalal, keagungan dan pemuliaan. Maksudnya Allah pemilik wajah, Allah memiliki sifat pengagungan dan dimuliakan oleh hamba-hambanya. Baik. Dan masih banyak ayat-ayat lain, ya, tentang sifat wajah. Ya, saya sebutkan di antaranya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tunfiquna illa bitiqa'a wajhillah." Dalam surat Al-Baqarah ayat 272. Ya. "Wa ma tunfiquna illa bitiqa'a wajhillah," dan tidaklah kalian berinfak kecuali mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah 272. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina sabaru butigha'a wajhi rabbihim," dalam surat Ar-Ra'd ayat 22. "Walladzina sabaru butigha'a wajhi rabbihim," dan orang-orang yang bersabar mengharapkan wajah Rabb mereka. Kemudian juga dalam firman Allah, "Dzalika khairun lilladzina yuriduna wajhallah." Ini itu lebih baik bagi orang-orang yang menghendaki wajah Allah. Dalam surat Ar-Rum ayat 38. Ya. Dan seperti, ya, firman Allah, "Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura." Ya, dalam surat Al-Insan ayat 9. Kemudian juga di antaranya dalam surat Wal-Laili idza yaghsha illa btigha'a wajhi rabbihil a'la, illa btigha'a wajhi rabbihil a'la, dalam surat Al-Lail ayat 20. Ini semua ayat-ayat menyebut tentang wajah Allah, wajah Allah, wajah Allah. Zahirnya menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat wajah, ya. Kemudian juga dalam hadis juga banyak, ya. Dalam hadis juga banyak. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As'aluka ladzatan nadhari ila wajhika." As'aluka ladzatan nadhari ila wajhik, ya. Aku mohon kepada Engkau ya Allah kelezatan memandang wajahmu. Kelezatan memandang apa? Wajahmu. Ya. Kemudian juga dalam hadis yang lain dalam Sahih Muslim, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Hijabuhun nur," dalam riwayat "hijabuhun nar, law kashafahu la ahraqat subhatu wajhi man taha ilaihi basaru min khalqih." Ini hadis yang sabda Nabi SAW, "Hijabuhu an-nur, an-nur law kashafahu la ahraqat subhatu wajhihi mantaha ilaihi basarahu min khalqihi." Kalau saya artikan, hijabnya adalah cahaya. Hijabnya adalah cahaya. Kalau Allah menyingkapnya, kalau Allah menyingkapnya, menyingkap hijab tersebut, la ahraqat subhatu wajhi. Subhat maknanya, ada yang mengartikan adalah cahaya, ada yang mengartikan baha, yaitu keindahan, ya, yaitu sinar yang semacamnya, maka, ya, maka
subhat wajah Allah, yaitu cahaya wajah Allah, cahaya wajah Allah akan membakar, akan bakar mantah ilai basur min khalqihi, akan membakar apa? Membakar seluruh makhluknya, makhluknya yang sampai kepadanya pandangan Allah, pandangan Allah. Jadi saya tafsir, saya terjemahkan hadis ini, hijabuhu nur, hijab Allah adalah cahaya. Lau kasyafahu, kalau Allah buka hijab tersebut, la ahraqat subhatu wajhi, maka cahaya wajah Allah akan membakar manta ilai basara min khalqi, seluruh makhluknya yang sampai kepada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu semua bisa dilihat oleh apa? Allah Subhanahu wa taala. Seandainya hijabnya Allah disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh makhluk akan terbakar oleh subhat cahaya wajah Allah. Ini menguatkan bahwasanya Allah memiliki wajah, karena di sini Allah mensifati wajah memiliki subhat. Subhat ya. Oleh karenanya dari dua dalil ini kita mengetahui sifat-sifat wajah Allah. Sifat-sifat wajah Allah di antaranya ya. Pertama, wajah Allah disifati dengan Zul Jalali apa? Wal Ikram. Yang kedua, wajah Allah disifati dengan subhat, yaitu wajah Allah memiliki subhat, yaitu cahaya. Cahaya wajah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan hijabuhu, hijab ini juga berkaitan dengan wajah Allah. Jadi wajah tersebut, ada yang mengatakan wajah tersebut di hijab oleh Allah Subhanahu wa taala, dihijab dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ini semua dalil bahwasanya Allah memiliki wajah. Kemudian di antara sifat yang lain ya, memandang wajah Allah ya adalah kelezatan. Makanya Nabi SAW berdoa, as'aluka ladzatan nazar, ladzatan nazari ila wajhik, ila wajhika, aku memohon kelezatan memandang wajahmu. Ini sifat-sifat tentang wajah Allah Subhanahu wa taala yang datang dalam ayat maupun dalam hadis-hadis ya.